Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selama dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya kedatangan pasien jam dinding mereknya Miradu. Ini udah mati lama ini katanya, kata pemiliknya. Coba kita betulin dulu mesinnya. Kalau tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dibetuli, terpaksa ganti mesinnya. Ya. Ini mesinnya seperti ini belakangnya. Ini kita lepas semua, langsung baut-baut kita lepas semua. Langsung dibuka seperti ini. Ini bandulnya, ya, sangat kayak seperti kaca ini ya. Nah. Ini dilepas juga. Dan setelah terlepas, ini dibalik, jarum dilepas semua, tinggal ditarik, seperti ini. Pelan-pelan. Dan ini dilepas. Nah, seperti ini. Ini untuk alarmnya, kita lepas dulu. Dan ini singkirkan dulu. Lanjut, ini kita kerjakan. Mesinnya seperti ini. Nah. Kalau ini untuk yang bandulnya, untuk gerakin bandul. Coba pakai baterai yang baru. Tetap saja tidak bisa bergerak. Langsung dibongkar. Apa penyebabnya, teman-teman ya? Untuk membuka congkel dari samping, baterai lepas dulu. Congkel dari samping, nah, seperti ini, kemudian sampingnya lagi.
Sudah terlepas. Sangat-sangat mudah. Ini semua dikeluarkan dulu. Jangan lupa pemasangannya. Coba kasih baterai. Dimasukkan kembali. Sama sekali tidak bergerak. Coba kita bongkar. Ya. Ini kita solder. Apa mungkin solderannya yang sudah longgar? Solder ulang. Kemudian untuk sambungan baterai, ini juga dibersihkan, barangkali karena kotor. Ini bisa juga dibersihkan pakai amplas. Ini juga mungkin-mungkin terjadi. Kita kasih timah karena ini agaknya kayaknya ada yang terkelupas ini. Lanjut dicoba kita pasang kembali. Ya, mudah-mudahan masih bisa. Tinggal dipaskan seperti ini. Agaknya tidak stabil. Kayaknya karena sambungan baterainya ya, yang kurang maksimal ini. Kita coba lagi. Sudah.
Rumah kembali ya. Coba kita pasang ini gearnya dipasang. Lanjut kita tutup. Untuk menutupnya, letakkan posisinya kira-kira pas persis di atas lurus, kemudian ditekan bersamaan. Coba jarumnya kita pasang. Coba ini kita gerakkan, apakah bisa mati? Nah, sudah normal kembali, alhamdulillah. Tinggal nanti itu cara-cara perbaikannya. Mungkin nanti kalau ternyata sudah lemah, sudah kendur, mungkin sudah selisih jam, ini normalnya sudah jam 7, ini baru setengah 7, maka baru diganti mesinnya. Mungkin dari sini cara memperbaikinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Dan juga bunyikan lonceng agar teman-teman semua selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari Azma Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.